Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kepahaman. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang kelima, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Di dalam Al-Quran pada surat Toha ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wala tu'adzibhum qad ji'naka bi'ayatin min rabbika wassalamu ala manittaba'al huda. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun selalu membela orang-orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil diselamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserahi menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Nah, kemudian Musa pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah lalu berdoa kepada Allah. Qala rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Quran surat Al-A'raf ayat 151. Anak-anak, demikianlah pelajaran yang dapat Bapak berikan, dan berikut adalah tugas yang harus dikerjakan berkaitan dengan materi pelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang dapat diteladani dari kisah Nabi Harun? Jelaskan. Berhala atau patung yang disembah oleh Bani Israel dibuat oleh siapa? Orang yang berbuat dusta kelak akan mendapatkan titik-titik. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi titik-titik. Demikianlah pembelajaran kita. Alhamdulillah sudah selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran yang selanjutnya. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.